Halo sobat YouTubers, kembali bersama KHK Corner. Kali ini kabar datang dari striker asal Tajikistan, Manuser Jalilov yang sudah bergabung dengan tim Sriwijaya FC. Kondisi fisik daripada Jalilov menurut saya tidak ada masalah karena dia selesai kompetisi di AFC Cup baru sekitar 10 hari yang lalu ya. Dan bermain untuk Tajikistan League juga baru aja selesai 4 hari yang lalu. Jadi dia fit, bukan pemain yang sudah berbulan-bulan tanpa klub. Ini di musim, berapa musim di kontrak? Untuk sementara, satu musim dulu dengan opsi bisa diperpanjang. Dokter Tim El Amin juga menjelaskan bahwasannya kondisi fisik Jalilov juga memang siap tempur dan hanya perlu adaptasi dengan kondisi cuaca di kota Palembang yang memang lebih panas daripada Tajikistan. Baik. Dan bahkan tadi dari ortopedik sendiri sudah menyatakan this is perfect. Ortopedik. Iya. Dokter apa tadi? Dokter Sugi ya. This is perfect. Kemudian kita juga tukar pikiran dengan beliau. This is perfect. Ya iyalah perfect. Saya bilang dia ini Asia tapi kan sebelahan dengan Eropa. Di lapangannya kan bagus jadi ini sama sekali enggak ada masalah. Seperti diketahui, Jalilov merupakan striker asing berkualitas yang direkrut Sriwijaya FC tahun ini. Hal itu terlihat dari catatan karirnya selama bermain di Liga Tajikistan negara asalnya. Jalilov merebut 3 kali top scorer dan meraih the best player versi AFC. Kepada awak media, Jalilov menyatakan siap memenuhi ambisi Sriwijaya FC yang musim ini menargetkan merebut juara Liga 1 dan mengincar Piala Indonesia. League. League? Yeah. A.